Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junedi dari rahmanreview.com. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki di video kelima fast track affiliate. Khususnya jadi sampai kemarin, video kemarin sebelumnya kita sudah tahu bagaimana caranya memberikan bonus yang sesuai, terus di mana tempatnya. Jika teman-teman belum melihat video sebelumnya, silakan teman-teman cek saja di playlist Fast Track Affiliate. Nah, di sini sebelum bonus pack dibanjiri dengan traffic, apa sih yang perlu teman-teman persiapkan? Nah, karena traffic ini banyak sekali sumbernya, teman-teman bisa mendapatkan dari free seperti status di sosial media ataupun teman-teman berbayar, jadi dari iklan Facebook, iklan Instagram, ataupun dengan Google Ads ataupun Google Display Network. Nah, bagaimana supaya potensi traffic yang datang itu tidak terbuang secara cuma-cuma? Nah, teman-teman bisa memanfaatkan dengan memberikan penawaran khusus berupa pop-up, mungkin ya pop-up ataupun bonus yang bisa dia bawa pulang setelah mengunjungi offer yang teman-teman buat walaupun dia tidak membeli. Nah, jadi pertama, itu alasan pertama agar traffic yang teman-teman usahakan itu tidak terbuang percuma. Nah, dan kemudian alasan berikutnya yaitu kita dari sisi vendor sendiri ya, jadi sisi vendor sendiri sudah menyiapkan berbagai macam alat promosi. Dalam kasus ini Landfoster ya, Landfoster punyanya Mas Agus Kristianto. Jika Mas Agus lihat, Mas, saya minta izin untuk menjadikan Landfoster sebagai role model dalam affiliate marketing ini. Nah, di sini ada email swipe. Jadi email swipe ini yang otomatis akan terkirim secara otomatis ke list yang teman-teman miliki, sudah banyak sekali disiapkan. Nah, jadi pada saat launching ataupun pada saat ada yang mendownload, strategi ini sangat cocok untuk coming soon product dan evergreen product. Teman-teman bisa memanfaatkan strategi ini. Jadi sekalian jalan ya, ada dua manfaat. Yang pertama itu traffic tidak terbuang secara percuma, kemudian yang kedua teman-teman bisa menambahkan bonus sendiri. Nah, di sini halaman ini sebelumnya sudah sempat saya singgung, jika teman-teman perhatikan di status saya yang saya buat beberapa hari sebelumnya ya, hanya saja saat ini baru sempat dibuat video tutorialnya. Yang mana ya? Sebentar. Nah, ini di sini. Nah, pada saat ini tools yang saya gunakan agak sedikit beda ya, plugin WordPress tampilnya seperti ini. Sedangkan di sini saya memberikan teman-teman referensi karena membutuhkan dua plugin yang berbeda. Sedangkan pada tutorial kali ini plugin yang bernama Feedly, ya. Feedly yang kebetulan juga masuk di dalam private offer spesial Lebaran, bisa teman-teman join di grup Telegram. Nah, jadi plugin ini berfungsi untuk membuat halaman bonus pack yang simple. Nah, walaupun di sini vendor juga sudah menyiapkan preview sales page, kemudian ada file JSON ya, konsepnya Elementor, kemudian ada bonus pack generator yang terbuat dari HTML. Nah, cuma bonus pack generator ini kekurangannya kita tidak bisa memasukkan bonus tambahan, yaitu bonus custom yang sudah kita desain sendiri. Kemudian ada kalanya juga untuk bonus JSON sendiri, bonus pack yang berfungsi JSON. Saya pribadi mengalami beberapa
kali kesulitan untuk mengupload ke WordPress ya. WordPress kebetulan themes yang saya pakai adalah themes LendingPress. Jadi bisa teman-teman memanfaatkan dengan plugin ini, menggantinya dengan plugin ini. Bonus pack, seperti namanya bonus pack, yaitu angel-angelnya kita, fokus utama kita menawarkan bonus, sedangkan basic product knowledge, pengetahuan tentang produk bisa diberikan dengan video dari vendor ataupun video yang kita buat sebagai affiliate sendiri. Kemudian di sini ada juga timer ya. Jika di bagian ini memerlukan plugin tambahan, saya menggantinya dengan ini ya. Konsepnya juga sama. Ini adalah bonus eksklusif yang teman-teman berikan ke poster. Sedangkan sebagai daya tarik lead magnet yang teman-teman punya, itu bisa teman-teman memberikan bonus langsung produk-produk yang bisa gratisan, yang langsung dengan cara menyiapkan opt-in form. Jadi bisa teman-teman akali ya, seperti di sini teman-teman bisa lihat strukturnya eksklusif bonus di, yang ada di halaman ini, eksklusif bonus setelah pembelian lens poster. Nah, di sini contoh eksklusif bonus ini saya menggunakan contoh dari produknya Om Iskandar dari kawan Hamas ya, bonus affiliate. Jika teman-teman belum mengamankannya, saran saya segera diamankan, karena malam ini pertanggal 22 Mei, tepatnya jam 12 malam, kebetulan saya di sini di waktu Papua ya, itu sudah ditutup penjualannya, sehingga teman-teman tidak berkesempatan untuk mendapatkan produk ini, yaitu bonus affiliate ini. Sangat banyak sekali produk yang bisa digunakan untuk affiliate offer ya. Nah, di sini kemudian di bagian sini ada bonus langsung download. Di sini triggernya untuk lead magnet ya teman-teman, karena list building itu teman-teman harus paling tidak mulai dari awal waktu teman-teman entah teman-teman jualan produk fisik atau teman-teman jualan produk digital affiliate, list building dilakukan dari awal, karena supaya traffic yang teman-teman usahakan, yang teman-teman maksimalkan baik free maupun berbayar, itu tidak terbuang secara cuma-cuma. Nah, selain menggunakan plugin ini, sebenarnya teman-teman juga bisa memanfaatkan layanan gratis, plugin pop-up seperti itu. Nah, layanan yang kita gunakan adalah dari Mailketing, punyanya Om Fadli Zil Ikram kalau tidak salah. Nah, ini gratis ya, kebetulan di sini sudah saya buat. Nah, di backend sendiri, backend plugin ini, plugin Feedly, kenapa sampai saya pribadi merekomendasikan teman-teman untuk memiliki ini, khususnya jika teman-teman menekuni affiliate. Alasannya simple ya, di sini memang sudah disiapkan lead magnet. Kok lead magnet sih? Bagian-bagian ya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Seperti ini, isian-isian ini. Jadi teman-teman tidak perlu repot mengaturnya satu-satu. Nah, seperti ini backend-nya. Sini yang di atas ini ya, eksklusif bonusnya. Kemudian di sini call to action-nya ke forum pembelian mungkin. Kebetulan di sini tinggal setting. Nah, di sini ada opt-in form dari Mailketing. Jadi begitu teman-teman daftar di Mailketing, yang pertama teman-teman lakukan adalah pertama kali setting dulu domainnya. Setting dulu domain, ada tutorialnya dari Mailketing. Kemudian pertama dibuat list. Buat list di contoh ini Fast Track Affiliate ya. Fast Track Affiliate sudah saya buat listnya. Step yang berikutnya yaitu teman-teman membuat web form. Nah, web form seperti di sini Fast Track Affiliate dibuat, kemudian diambil kode HTML,
diambil kode HTML dan di paste di bagian autoresponder mana? Bagian autoresponder. Nah, di sini. Sini ya. Nah, sedangkan ini bonus konten ini di special offer. Oh ya, ini karena sudah apa namanya? Sudah beberapa kali perubahan ya, akan muncul seperti ini. Kemudian autoresponder di sini ada namanya. Nah, penting. Nah, ini video section di bagian ini ada titelnya, kemudian ada video tipenya juga dari Vimeo, video code dari YouTube. Dalam hal ini saya gunakan dari YouTube. Kemudian scarcity bisa teman-teman setting di sini. Nah, untuk land poster sendiri, walaupun ini hanya contoh ya, mungkin ketika teman-teman melihat halaman ini nanti land poster sudah ditutup penjualannya pada hari bukan ditutup sih, naik harga karena sekarang lagi promo ya. Lagi promo land poster ini seharga 600-an. Silakan teman-teman amankan kalau memang dirasa perlu. Normalnya 1.300.000 kalau tidak salah itu. Kemudian, nah ini halaman thank you page. Jadi jadinya seperti ini. Kita refresh. Nah, sekarang kita akan mulai coba. Ini saya exit dulu. Sebentar ini. Tanya, oh, private offer. Teman-teman bisa ikut private offer di grup Telegram juga ya. Di Rahman Review private offer. Di situ sudah ada, tidak selamanya buka. Kemudian email swipe bisa teman-teman pahami ya untuk masuk ke dalam sistem autoresponder di marketing. Jadi nanti email-email ini bisa disetting berdasarkan settingnya di sini. Nah, jadi jika teman-teman menambahkan email ini di autoresponder, maka sifatnya setelah ada orang yang mengisi form itu bisa disetting beberapa hari ataupun beberapa jam, kemudian dikirimi rentetan email ini, email dari yang mempromosikan land poster seperti itu. Kemudian untuk campaign-nya sendiri, kalau campaign ini adalah email beruntun yang disiapkan pada saat waktu tertentu ya. Pada saat waktu tertentu, misalnya kita bikin launching, kita mengikuti affiliate yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Nah, dari sekarang kita bisa mengumpulkan list nanti broadcast email itu, email promosi itu mulai jalan di setting untuk tanggal 1 Juni pada saat launching produk. Nah, untuk produk evergreen sebaiknya dijalankan dengan sistem autoresponder. Oke. Nah, kita kembali lagi. Di sini sudah sebelumnya di sini list ya. Jadi di dalam list tadi kita kembali dulu list. Di list di sini nah baru satu. Nah, kita akan tes lagi apakah memang sudah bekerja. Kita tes apakah memang sudah bekerja. Kita tes Rahman Jundi. Oke, pakai email saya saja ya. Kemudian download bonus. Nah, di sini ada muncul halaman juga. Ini bisa teman-teman otomatis settingnya di bagian ini. Thank you page section after opt-in bonus. Nah, di sini ada keterangan. Nah, terima kasih, silakan cek kotak email Anda seperti itu, ya kan? Nah, lihat email yang saya kirim, ini link downloadnya ada yang dikirim dari Rahman Junaidi dari nama teman-teman juga. Kemudian klik link untuk download bonus yang tadi dijanjikan seperti itu, hubungannya antara autoresponder. Nah, sekarang kita lihat apakah di dalam list ini sudah bertambah. Kita lihat. Nah, sudah 2 masuk kan? Sini ada, sudah 2 tadi 1. Kemudian kita cek lagi di mail saya.
Nah, ini ada. Ada ya. Ada pemberitahuan juga dari demo Fast Track Affiliate karena disetting dari marketing bahwa jika ada subscriber maka ada email pemberitahuan ke kita seperti itu. Nah, ini link downloadnya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman sesuaikan, bisa menggunakan single opt-in ataupun double opt-in seperti itu. Nah, kita download. Oke, sudah terbentuk. Nah, di sini juga sebenarnya ada dua cara ya. Kita ke halaman download page, di mana di situ sudah tertanam pixel lead. Jadi orang-orang yang sudah melakukan opt-in dan dia benar-benar tertarik ya. Jadi tingkatannya juga beda. Tapi bisa juga teman-teman sisipkan langsung di sini. Jadi link yang ini memang sudah terbungkus dengan software buka klik, yaitu all-in-one link apa? All-in-one link tracking. Ada juga, bisa teman-teman lihat. Di sini tinggal di-download saja. Nah, di mail ini terserah karena ini cuma contoh ya. Cuma contoh. Seperti itu kira-kira hubungan antara bonus pack dan list building, sekalian list building. Dan kebetulan juga plugin ini teman-teman bisa dapatkan di private offer karena memang plugin premium ya. Di private offer ini saya juga memasukkan ini, silakan teman-teman join di grup Telegram. Oke, saya kira cukup sekian ya antara list building, tips fast track affiliate sebelum bonus pack dibanjiri traffic. Oke, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat belajar, selamat praktik, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi